merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka sesungguhnya ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sesungguhnya ia telah meruntuhkan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran tentang kewajiban sholat bagi manusia. Dalam tulisannya, Guru kita Wijaya Kusuma menguraikan bahwa sholat adalah ibadah paripurna yang memadukan olah pikir, gerak, dan rasa. Ketiganya terpadu secara serasi dan selaras dan saling melengkapi. Dalam sholat, terintegrasi proses latihan meletakkan kendali diri secara proporsional, mulai dari gerakan, indrawi, akal, dan pengelolaan nafsu yang pada akhirnya akan menghasilkan jiwa yang bersifat mutmainah. Orang yang memiliki jiwa mutmainah, inilah yang pada akhirnya akan mampu mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam keseharian, yaitu nilai-nilai yang didominasi kesabaran paripurna. Prakteknya tercermin dalam sikap penuh syukur, pemaaf, lemah lembut, penyayang, tawakal, qanaah, menjaga kesucian diri, istiqomah, dan sebagainya. Dengan kata lain, orang yang sholatnya baik dalam hidupnya akan dipenuhi sifat sabar yang tercermin dalam tingginya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Sabar merupakan poros sekaligus inti dan asas segala macam kemuliaan akhlak. Jika kita telusuri lebih lanjut, ternyata hakikat seluruh akhlak mulia adalah sabar. Sabar selalu menjadi asas atau landasannya orang beriman. Dengan kata lain, secara psikologis kita bisa memaknai kesabaran sebagai suatu kemampuan untuk menerima, mengolah, dan menyikapi kenyataan. Jadi, bisa dikatakan sabar adalah upaya menahan diri dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, maka di awal kegiatan pembelajaran SMK Negeri 4 Metro menerapkan pelaksanaan sholat duha secara berjamaah dengan bertujuan agar kualitas mental peserta didik tidak hanya berkenaan tentang bagaimana hasil kerja harus selalu diraih, akan tetapi semangat belajar dan bekerja peserta didik nantinya juga harus selalu dibarengi dengan sikap religius yang menghasilkan manusia yang memiliki tujuan yang baik di setiap aspek kehidupan. Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."